بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد كتاب الحكم ما حكمة دي النعم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بأسراره بالدارين آمين كمارين علم اليقين عين اليقين سدى أو استيلة Sahib al-Hikam Syu'a'ul Basirah dengan Ainul Basirah. Orang yang ketiga. Wa haqqul basirah atau haqqul yaqin yushiduka memperlihatkan kepada kamu wujudahu wujudnya Allah. La adamaka wala wujudaka. Adamu sudah tidak ada, wujudmu juga sudah tidak ada. Hakul yakin ini, kalau di pembahasan yang biasa, kalau ilmu yakin mengenal Allah dengan istidlal mengambil dalil ainul yakin melihat huyub perkara gaib seperti melihat perkara bahir yakni azabul qabr sahibu ain liyakin bisa melihat dan lain-lain kalau hakul yakin karena terlalu dalamnya ingat kepada Allah sampai kalau diteteskan darahnya akan menulis Allah Allah. Itu yang biasa kita dengar saat kita ngaji tauhid dulu. Pembagian ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tapi di sini kita ikuti cara penyampaian Sayyidi Ibn Abdullah. Sebetulnya ya sama saja. Definisi-definisi itu boleh berbeda tapi pemahamannya ya tetap satu. Jadi saya juga ingin mengambil pemahaman yang saya dapat dari muallim-muallim -mu Darul Hadith. Dari orang-orang yang pernah berbeat dengan Syekhun al imam Al-Habib Abdullah dulu yang sempat saya tanya dari kelompok murid-murid beliau yang boleh dibilang tarekatnya sudah jalan di nanti, nanti terakhir itu. Kita pahami dulu maksud Sayyidi ibn Athaillah. Jadi kata sahibul hikam ini Haggul yagin atau bahasanya di sini Hagul basira Wa yu'abbaru anhu Binuril haqqi Wa bihaqqil yaqid boleh disebut nurul hak, boleh juga disebut hakul yakin. Yushiduka memperlihatkan kepada engkau, wujudahu wujudnya Allah bahwa Allah itu mawujud bukan zat Allah turun ke bumi bukan ya wujudahu bahwa Allah itu mawujud betul-betul ada la ada maka wala wujudaka wujudmu hilang dari ingatan Adamu juga hilang ini karena terlalu tenggelamnya di dalam ingat kepada Allah sampai si zakir orang yang sedang zikir kepada Allah itu si wasil orang yang telah sampai ke derajat wusul kepada Allah itu nggak inget apa-apa tidak ingat lagi bahwa dia itu ada dan karena tenggelamnya di dalam ingatan kepada Allah adamnya dia itu juga sudah hilang jadi total tidak ingat apa-apa kecuali Allah gitu di atas derajat Ainul Yajin mang ini sebetulnya begini-begini ini sulit diterangkan ya yang paling enak ya di pakai pengalaman tapi meskipun bukan uh, derajat untuk usul ilallah ya susah ya usul aja susah usul ke ilmu aja susah apalagi ini yakin hakul jadi kayak apa ya kayak orang yang terlalu tenggelam di dalam ingat kepada sesuatu sampai dia lupa kepada dirinya sama sekali lupa derajat lupanya itu totalitas gitu jadi hanya ingat kepada mazkur. Jadi hmm. ya, ini contoh aja ibarat ya. Kayak syairnya kalau nggak salah Sayyiduna Abu Nawas atau Abu Nuwas kalau istilah kitab. Beliau pernah ngomong apa itu? Kalau saya nggak salah ya Sayyiduna Abu Nuwas saya pernah baca di kitab. Abu Ghairuhu Wallahu Adam. Tapi syairnya saya ingat ala faskini khamran wa qulli hiya al khamru wa la tusqini sirran idza amkana al jahru berikan saya arak tapi tolong teriakkan bilangkan di telinga saya ini arak Wala wa la tusqini sirran idza amkana al jahru nah, ditanya si penyair ini kenapa kamu ketika diberikan arak kok disuruh teriak di telinganya ini arak gitu. kenapa pakai harus begitu dia jawab loh sebab ketika saya minum arak saya tidak ingat apa apa sampai bahwa saya minum arak saja saya lupa gitu ini yang saya maksud jadi orang kalau terlalu mabuk dengan dari arak atau dari apa aja lah itu lupanya itu total gitu loh Sampai orang bilang apa aja sudah tidak ingat. Alafas kini khamran wa gulli hiya al-khamru. Orang-orang ahlullah itu suka memberikan kata kiasan tenggelam kepada Allah itu dengan orang yang minum khamr. Tidak ingat apa-apa. Ya kira-kira begitulah. Ini sekedar buat kita pahami aja ya bahwa ada tiga pembagian usul, ilmu yakin, ainul yakin, hadbul yakin. Sekarang saya ingin cerita ke derajat kita, orang-orang awam yang pernah masuk Toriga. Di zaman Syekhul Al Imam Al-Ghutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Fagih radhiyallahu ta'ala anhu saya mengenal beberapa orang yang bahasa saya itu torikohnya berhasil gitu. Di kelas masing-masing. Saya akan sembunyikan nama ya, nanti takut dibanding-bandingkan antara Kiai Fulan dengan Kiai Fulan yang sama-sama Gus Gusobrimam. Saya sembunyikan saja namanya, yang saya ceritakan kejadiannya saja. Sama dari daerah mana mereka berasal. Salah satunya dari daerah Jawa Tengah. Itu Beat Gusobrimam. sampai Ainul Yakin, Boleh dibilang beliau sudah sampai ke Magam Ainul Yakin. Sebab kalau ziarah ke Imam Al-Habr ya bisa mukhotobah, bisa melihat. Dan kasyaf beliau itu ditashih, dibenarkan oleh Syekhul Al-Imam. Saya kagum dengan beliau. Oh, sudah sampai Ainul Yakin ya hebat kan. Akhirnya saya ziarah ke Rumah beliau, saya banyak tanya tentang yang beliau saksikan dari hal-hal yang dilihat orang-orang ahli Ainul Yaqin. Nah, yang hebat beliau itu ini sudah sudah meninggal rata-rata ya, yang saya ceritakan itu sudah almarhum. Alhamdulillah saya banyak bertanya, jadi meskipun beliau-beliau itu sudah berpulang ke rahmatullah, tapi Uh, fuhumuhum pemahaman-pemahaman beliau masih tersisa di alam dunia sebab sekarang nyari begitu kan susah kan ya. itu zaman sahab nyari orang begitu nah yang unik dan menarik itu beliau sudah tidak tertarik lagi ke hal-hal yang begitu ngelihat jin lihat uh, apa azabul qabr lihat ini sudah nggak ke sana hanya ngomong waktu saya ke itu Tolong doakan saya biar tiap detik hanya ingat kepada Allah. Acib ini pikir, Oh, Jadi begitu. Artinya uh, perjalanan tariqah itu memang tidak berhenti ya. Untuk kita kelas mahjubin kita kan masih ingin. Syukur-syukur uh, ya sebelum mati bisa lihat surga itu kayak apa. Makan ta'ab ya. Orang-orang ya, yang sudah dibuka hijab itu ternyata keinginannya bukan itu, gitu. tetap mengejar, ingin naik ke hagel yakin, ingin ingat hanya kepada Allah. Itu yang orang Jawa Tengah. Rahimahullah, sudah meninggal. Sekarang ada lagi satu yang dari Jawa Timur, dua malah yang dari Jawa Timur. Kalau itu saya tanya. Hmm, jadi tengah-tengah menjadi murid Tori Ghoso itu tahu-tahu apa ya kayak kalau bahasa saya mau hibah ya diberi sesuatu jelas Bitorigi Sheikh Sudirman Al Hafid dulu sering menerangkan tidak ada seorang murid Tori mendapatkan fatah. atau wahbiyah atau madad illa biwasitati Jelas dari sudur Imam Al-Hafidh itu madad. Beliau peroleh. Tahu-tahu tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Tidak bisa pikiran diarahkan ke yang lain itu tidak bisa. Nah, susah kan diterangkan. Tapi ini terjadi. Itu satu. Tapi masih ingat ya. Dia di dalam rumah masih sadar. Jadi kalau paham saya itu uh, baru makam satu itu. Baru ilmu liyagin. Soalnya kan belum melihat huyub. Belum. Kalau sudah melihat huyub baru ilmu liyagin ya. Itu masih di magam ilmu Nah Murid-murid Ustaz -murid limam yang sampai ke situ-situ situ itu banyak zaman dulu itu. Hanya kan rata-rata... sakatu dan tidak boleh diumumkan kan begini-begini ini -begini uh, anti dari pengumuman masuk ilmu al-asrar maksudnya ilmu al-asrar tidak boleh dibuka tapi ini saya membuka kan tetap saya rahasia ke nama-namanya ada gitu orang begitu itu ada yang perlu buat kita yang enggak usah ditanya-tanya itu siapa-siapa masih faedah yang penting itu pahami pemahaman mereka, bagaimana cara mereka dapat terus bagaimana caranya Anda apa ya jaruna wa iyyakum min ahli usul sampai ilmu alyakin, ainul yakin, haqul yakin itu yang penting. Itu saya katakan, paham saya masih tingkat ke-1 sebab tidak sampai musyahadatul ghuyub. khalas Satu lagi ini di Jawa Timur juga. Zurtu baitahu saya berkunjung ke sana ketika saya dengar beliau mengalami itu kalau ini berulang kali beliau alami itu jadi dapat hilang lagi khidmah lagi khusus Imam, dapat lagi itu beberapa kali dalam hidupnya kalau saya tanya dari mana dapatnya biasanya itu datang web kalau saya sedang banyak khidmah lagi habis ya. habisan khidmah khusus Imam itu terus datang itu uh, wallahu alam ya. Ini, ini masih dhanni. Jadi saya belum yakin. Dhanni saja. Kayaknya sudah tingkat tiga itu. Sebab kalau sedang datang itu katanya saat uh, ingatan ingetan kepada Allah datang itu gak inget apa-apa sampai arah aja lupa. Lupa sudah. Jadi minas subuh ila zuhur hanya ingat kepada Allah. Sampai lagi duduk di kursi, lagi apa itu enggak ingat tersadarnya katanya kalau dengar azan. Begitu ada azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget, tersadar. Bangun, wudhu, sholat. Pak ada sholat, gitu lagi. terus datang ke Sultan Imam Al-Hafid, menceritakan keadaannya. Biasanya kalau habis ngeluh ke Sultan Imam, terus agak sadar. gitu. Masya Allah. rahimahumullah sudah meninggal. Rata-rata yang saya ceritakan ini orang-orang maftuhin yang mendapatkan uh, barakat, asrar, mawahid dari Syekh Imam orang-orang masa lalu ya sudah di alam barzah semua. Rahimahumullah wa nafa'ani wa iyyakum mulahabab min barakatil jami'. Yang perlu saya tekankan bagi murid atau salik yang serius ingin berjalan di Tauriga itu setelah dia menafikan hubud dunia dari hati itu pasti akan muncul sedikit demi sedikit asrar, mukasyafat dan lain-lain Itu rata-rata, ghalibnya begitu, sedikit demi sedikit. Ada sebagian yang langsung dapat banyak, ya Allah ya. Itu hal yang tidak bisa diprediksi, semua terserah Allah. <tipatian> Tapi yang perlu Anda perhatikan, ayuhas salik, hati-hati itu, harus kuat faham mukhalafah wahdaniyah. Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Kemudian wahdaniyah itu uh, maknanya lathaniyah. Tidak lathaniyah lahu. Tidak ada yang menduai Allah. Harus selalu kuat-kuat diingat. Laisa kemithrihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah. Ya. Laisa mitrahu Kemudian apa? Fakullu uh, ma khatara bibalik. Wallahu bikhilafi dhalik segala sesuatu yang terlintas di hati, yang tercipta di angan-angan, maka Allah beda dengan itu. Seperti apa? Enggak bisa diseperti seperti Allah Ta'ala enggak ada sepertinya. Itu harus kuat, sebab menurut cerita murid-murid uh, Imam dan murid-murid guru-guru saya yang lain, yang saya pernah datangi, beliau-beliau itu, dan murid-muridnya yang sudah futuh itu, macam-macam yang dilihat di alam itu hati-hati orang kalau udah futuh itu itu yang yang dikhawatirkan itu mereka menduga itu Allah gitu padahal bukan dan itu ladang emas buat iblis buat setan untuk menyesatkan orang-orang teriga dengan mengaku Allah dengan mengaku membawa ajaran Allah Syekhun Abu Yahya itu Waktu saya tanya kepada beliau di tahun berapa itu antara 85, 85, 87 lah awal-awal saya ketemu Buya itu. Saya tanya tentang uh, muhoto betul arwah di Barzah itu, jawabnya beliau hati-hati uh, sebab Setan itu waktu kita ziarah suka menyerupai wali yang diziarah itu. Untuk awal-awal ngasih taunya enak, hari ini kayak ngasih ijazah, ngasih nasihat, ngasih apa. Baik di awalnya, tapi pelan-pelan, pelan-pelan berubah itu isyarahnya. Itu salah satu yang saya ingat dari nasihatnya Buya itu. urusan orang-orang yang mulai kebuka hijab itu. Makanya Syekh Syekhuna Abu Yahya, Yahya mayamil kepada eh, orang yang berusaha bisa ngomong dengan orang di alam kubur. Tutorigonya Buya enggak suka begitu. Ya. Waktu saya minta ijazah saja, beliau bilang utrub min kaitohada. Asyar bahawa yang ahli begitu itu bapaknya itu, bapaknya dengan Muhyiddin mengadakan babanya mengadakan jeddah Maulana wa Ikhwanu, itu ashar ke situ itu ahli kata Buya urusan itu artinya Syekhuna Abu Yahya ashar ke situ beliau keto itu mampu begitu dan sahih bukan bukan yang orang tersesat sahih artinya ketemu arwahnya itu benar tapi Syekhuna Abu Yahya yang mayamilah ada Seperti dia bilang kalau saya buya, eh, kalau buya ya kalamnya itu kalau buya pokoknya iman itu penting iman wali-wali itu -wali hidup di barzah, al-mahua gitu. mana, jadi harus kuat-kuat uh, dipegang, bisa di dihisyai. Kalau belum faham betul tauhid itu jangan aneh-aneh, bisa bahaya itu. Billah Bisa kita menyangka sahih padahal kita sedang tersesat. Bisa menjadi kelompok tersesat di alam dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Walaikum